Salam sejahtera, terima kasih terus setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Final rancangan reality nyanyian Family Duo yang berlangsung pada Ahad lepas masih lagi terasa bahangnya. Dengan kemenangan tempat pertama diraih oleh anak-anak bujang penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah, yaitu Yamani Abdillah dan Zaki Yamani. Kehadiran bapa mereka yang menyaksikan pasangan adik-beradik itu merentap bagi merebut hadiah kemenangan, yaitu wang tunai berjumlah RM100.000 menjadi pemangkin buat mereka untuk juara. Apa yang menjadi perhatian ramai sudah tentu ibu masing-masing yang turut hadir memberikan sokongan saban minggu buat dua penyanyi ini. Dalam satu perkongsian yang dibuat pengguna TikTok, pasangan adik-beradik tersebut telah meraihkan kemenangan di kedai mamak bersama ibu-ibu mereka. Dapat dilihat mereka begitu gembira dengan memotong kek dan bertepuk tangan menandakan betapa gembiranya apabila usaha keras selama ini berhasil. Lebih membahagiakan adalah hubungan kekeluargaan kembali erat seperti mereka di waktu kecil dahulu. Selepas lama terpisah, memandangkan mereka tidak tinggal bersama. Untuk makluman, Yamani adalah hasil perkawinan Jamal dengan Noraini Muhammad Yusuf, manakala Ahmad Zaki adalah daripada perkawinan ketiganya dengan Fatimah Zuhara Saman.